Aku tak bisa bila melukaimu, dan aku tak bisa menyakitimu. Cuma kamu. Bung Acep, ini kalau siapa tahu oleh pancaran pancar matamu yang ada di rekaman ini sempatnya itu, kira-kira ada kisah nyata dari hidup saya. Karena ada sosok wanita yang sangat saya sayangi, sangat saya cintai. Siapa ya? Itu namanya Suryani. Oh, Suryani. Ya, setelah Pak Suryani, ini ada Azel sedang ceritakan yang saya diri. Yang sering-sering saya panggil Mama. Oh ya, Suryani atau Mama ya. Semoga nonton video ini, jangan lupa like. Jadi ini tentang ketulusan. Karena dari lirik-lirik itu menyangkut tidak akan menyakiti, tidak akan melukai. Namun pria itu gimana ya, enggak semuanya pria itu sosok yang membuat sakit hati wanita. Oh, lebih menceritakan benar-benar sejati, tak akan melukai. Apakah Anda sangat mencintainya? Ya sangat sih. Namun lupa yang sama. Namun saya tidak tahu apa dia sudah ada yang punya. Saya tidak tahu. Saya lah yang punya. Kalau misalnya ada yang punya, ya keputusan di tangan beliau. Jadi saya tidak ada memaksa. Mungkin memang tak harus memiliki. Kalau itu, kata Mazel, cinta tidak harus memiliki. Apa kata bagian? Tolong beri jawaban. Jawabannya, akhirnya terjadilah lagu Pancaran Matamu. Ya, Pancaran Matamu. Oke, terima kasih. Membuatku merayu, ayu wajahmu membuatku selalu rindu.